Beneran ketawa nih. Lihat. Katanya mau diamond gratis, bet. Tiga kali. Yuk, kita isi lagi, teman. Gaskan. Oke, teman, kembali lagi bersama Diki di sini. Nah, pada video kali ini Bandiki bakal ngusilin si bocil ya, adiknya Bandiki. Jadi kemarin tuh dia tuh maksa Bandiki minta diamond gratis. Nah, terus Bandiki kan waktu itu keluar, diteleponin. Nah, sekarang Bandiki udah pulang ke rumah, baru nyampe, dia tergeletak tidur. Ini pasti dia habis main Free Fire sih. Nah, oke. Nah, sebelum Bandiki kasih dia diamond dan kita lakukan challenge ya, Bandiki bakal ngerjain dia dulu nih. Oke teman-teman, sebelum Bandiki memulai videonya, di sini Bandiki ingin memberikan info nih ya kepada kalian semuanya, terutama buat kalian yang suka mencari kesibukan lain. Di sini Bandiki ingin merekomendasikan ya sebuah aplikasi yang bisa membantu Bandiki dan kalian semuanya untuk mendapatkan profit dan income tambahan nih teman-teman. Jadi nama aplikasinya adalah Binomo. Nah, di Binomo ini Bandiki sudah kurang lebih itu 4 bulan ya berinvestasi di sini. Nah, gimana sih Bandiki caranya berinvestasi atau menggunakan aplikasi Binomo ini? Nah, jadi kita tuh harus menganalisa apakah grafiknya ini akan naik atau akan turun, teman-teman ya. Jadi, yuk kita cobain di sini yuk. Bandiki bakal mencontohkan ya dengan $10 atau sekitar 140 ribu rupiah. Nah, di sini Bandiki bakal menganalisa dengan melihat grafik seperti ini. Nah, ini biasanya bentar lagi akan naik, teman-teman ya. Kita lihat 1 2 aduh, tapi naiknya udah ketinggian. Bentar, kita tunggu turunnya aja deh. Oke, ini turun. Nah, jadi kita tuh nggak boleh sembarangan dalam mengambil tindakan. Waduh, jadi harus dianalisa baik-baik, teman-teman ya. Ini kita lihat, meskipun naik pasti bentar lagi turun ini, karena Bandiki sudah sedikit paham ya bagaimana cara menggunakan Binomo ini. Lihat nih, tuh kan pasti grafiknya akan turun. Ini harus turun, ini turun nih. Pas banget. Plus $18.5 teman-teman, ya kan. Jadi benar-benar harus diperhitungkan ya. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan instrumen-instrumen yang ada di sini untuk membantu kalian dalam menganalisisnya gitu teman-teman. Nah, jadi dengan modal $10 atau sekitar 140 ribu rupiah, kalian juga bisa mendapatkan profit atau income tambahan seperti Bandiki teman-teman ya, apalagi kalau modal kalian semakin gede lagi. Nah, ini adalah riwayat transaksinya Bandiki ya, kalian juga bisa melihat di sini bagaimana penarikannya. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian mau berinvestasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun ke atas teman-teman ya. Dan ingat ya, Bandiki mengingatkan sekali lagi, yang namanya investasi itu emang ada profit dan emang ada risikonya teman-teman. Jadi kalian nggak boleh sembarangan ya, jadi harus menganalisa dengan baik. Nah, khusus buat kalian nih teman-teman ya yang menonton video ini, Bandiki memberikan kode promo spesial nih ya, kalian bisa gunakan di aplikasi Binomo tersebut ya. Kalian bisa cek link di deskripsi ini untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Gimana, mantap kan? Ya udah, kalau gitu silahkan download aplikasi Binomo sekarang juga, cek deskripsi ya. Mantap. Ya udah, kalau gitu kita bakal lanjut ngerjain si bocil lagi. Cus. Sumpah, Bandiki beneran ketawa nih. Lihat. Ada bedak nih ya. Pengennya tak coret-coret, tapi kok kasihan, tak kasih bedak aja mukanya ya. Sekarang Bandiki bakal coba bangunin dia ya. Aduh. Sumpah, simple doang tapi wajahnya itu loh dowe. Jadi nanti di sini Bandiki bakal kasih dia challenge ya, pas dia tidur lalu bangun kan. Nah, harus main revive, dan kalau dia dapat satu kill, dia ku kasih 140 diamond gratis. Tapi mainnya di HP ya, biar nggak curang. Karena kata kalian, kalau main di PC jadi gampang kan. Sekarang mainnya di HP. Oke, yaudah kita.
kita bangunin dia, guys. Bet, Albert. Bet. Bet, Albert. Bet. Albert. Bet. Oh, no. Ayo, Bet. Katanya mau diamond gratis, Bet. Ayo, sini. Ayo, diamond gratis. Loh. Loh. Mau enggak? Mau. Mau. Bangun tidurku terus stop up. Ayo lu sini. Lu ada challenge dari ini. Ada tantangannya. Ayo. Wah, mantap. Nah, sini. HP-mu enggak usah wes pakai admin gue. Nah, sini. Oke. Okay. Oh no. Gimana? Sensasinya bangun tidur? Langsung bintang api, enak gak? Jadi ada tantangannya ya. Jadi gini, kan kamu tadi minta Koko diamond kan? Koko bakal tuapin kamu, tapi harus bisa ngekill musuh gitu. Tapi di HP? Di mana? Di HP Koko, wes. Di training? Enggak, langsung. Iya. Iya. Berani enggak? Coba pakai HP ini Koko ya. Enggak, jangan. Duh, kenapa? Mau pakai HP-nya dia, teman-teman. Bisa buat ngerekam layar enggak HP-nya? Bisa. Coba. Jadi nanti biar kita tunjukkan ke teman-teman juga gameplay-mu kayak gimana. Gameplay bocah FF bangun tidur di toapin. Berapa? 1 kill 140 diamond. Oke? Kita lihat berapa kill yang bakal Albert dapetin di sini. Kenapa? Dingin. Oke, pokoknya 1 kill 140 diamond ya. Kamu bisa dapat berapa kill? Kita lihat teman-teman ya, bocil bangun tidur kita top up in ya. Top up-nya di mana, Bang Diki? Di triplay.id. Tepat top up terpercaya asli dari Bang Diki. Wah, malah promosi. Teman mana kamu? Pocino. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Si bocil bakal turun di Pocino. Ayo, tunjukkan kehebatanmu, Bet. Kalau kamu bisa bangun tidur. Buyah. Wah. Langsung gigi kamu jadi pro player. Pro player subuh. Waduh, pro player subuh. Oke, teman, kita lihat si bocil ya. Ini ya gameplaynya gimana dia kalau main di HP. Itu ada orang tuh kayaknya tuh. Itu. Iya, bengong. Anak ini. Yoi, masih bisa nge-kill loh. Masih bisa nge-kill. 140 diamond ya sekarang ya. Oke, kita lihat berapa banyak kamu nge-killnya, Bet. Beli karakternya apa? Bandelnya Wolfrat. Berapa itu? Lagi ada diskon. Diskon berapa? Unten memang 79. Kalau Hoki 79 diamond. Ya enggak, itu enggak Hoki. Oh enggak Hoki. Kalau Hoki berapa diamond? 90. Loh, kok? Apa? Kalau enggak Hoki 79, kalau Hoki 90. Lah kok Hoki malahan? Masih ngantuk. Tuhnya di Shanghok dong. Oh iya. Langsung mati. Gimana nih guys ya? Kita kasih dia kesempatan satu kali lagi ya. Meno, kasih gak apa-apa guys. Kasihan dia guys, biar dapat hewan banyak. Sampai kamu kasih kalah, diketawain penonton loh. Jadi ini kita di game kedua guys ya. Karena game tadi pertama kasihan dia cuma kill satu. Oke, sepertinya akan bertempur di sini guys. Kita lihat. Oh, aku melok campur ay. Oh. Ini. Malah looting loh. Enggak ada med kita. Enggak. Ayo tunjukkan kemampuanmu, Albert. Apakah kamu hanya jago di PC, Albert? Nah, itu udah kelihatan mata itu loh, jangan dipencet. Nah, itu buat vision. Mati lu. Hahaha.
gagal dapat diamond. Hahaha. Apaan coba? Apa kamu? Mau main di HP mu gak kamu? Enggak usah deh, ikut deh, coba dia main di HP-nya di WWS ya. Ini kan HP ku, HP ini HP ku Dewi ya soalnya. Coba awes ya. Tuh, iki kok nyoba oh, nanti screenshotin koko tuh jono mana ini, cepetan main awes. Lihat sini, bocil menyerah guys. Ustasi ya lu. Tak kamin dari HP ku aja temen ya. Biar dia lebih nyaman main di HP-nya dia ya. Biar gak alesan. Halo, bet. Kayak dulu bos, yang penting bos. Install dulu. Install number 2. Ini sudah main di HP-nya dia sendiri. Mainnya nggak aku suruh angkat. Classic wish. Apakah dia dapat kill banyak ya? Biar aku kasih diamond banyak. Ini kesempatan terakhir banget ini wish. Udah pakai jempol juga ya kan? Sarung jempol. Diamond malah diajak record. Oh iya iya ta. Bangun tidur langsung top up lu. Mana ada konten kayak gini. Waktu itu itu gini lo. Sekian gaya. Aduh, diam. Nah, lek pak lu. Oh, 140 diamond ya, satu kill. Kita lihat apakah dia bisa ngekill banyak temen. Punten memang. Dua, 280 diamond. Ayo tunjukkan kekuatanmu, Bet. Ternyata nanti. Gimana, ayo. Tunggu, kita main kill dulu, guys. Ya, bisa main kill dulu, guys. Muka aku jelek. Dari dulu, Ben. Saya mencium bau-bau kematian, guys. Iya. Lu. Iya, bingung. Oh, what? 420 diamond. Yo, menuju ke 560 diamond. Apakah bisa ya? Kita lihat. Yo sampein tuh wis, aja tuh sampai 1000 diamond. Punten mamang. Nope. Oh, 560 diamond, wis. Ayo mau 700 diamond enggak ini? Bisa ini 700 diamond ini. Satu kill lagi nih. Help me. Tuh, tuh ada nembak kamu tuh. Tuh, mana? Woi, boleh boleh. Jadi 700 diamond ya ini ya. Mau 840 diamond enggak? Kill satu lagi dong. Oke, teman ini masih di 700 diamond ya. Apakah si bocil bisa ngekill 6 biar dapat 840 diamond? Kita lihat lagi. Sampaiin guys. Loh. Ini kenapa aku sendiri? Lah sendiri loh. Gimana ini ngantuk ini. 700 diamond atau 840 diamond? Oh iya iya sepertinya tidak bertahan lama. Iya iya. Sepertinya hanya 700 diamond. Mati kena peruntaku sendiri loh. Pintel, gak apa-apa, biar aku gak rugi ya. Astaga. Yaudah, ayo kita topin ini guys. Sekarang diamondnya ada 58 ya. Oke, sekarang diamondnya 58. Kita isi 140 dikali 5 ya. Kan kamu kill cuma 5 kan tadi. Oke, kita isi 5 kali 140. Yo, masuk ya. Masih sekali. Kita isi lagi 2 kali. Yo, kita isi lagi teman-teman. 3 kali. Yo, kita isi lagi teman-teman. Gaskan. Oke, 4 kali ya. Triple ID pas respon ya kalau tak habis itu ya.
Duh, sudah tuh. Ya, 5 kali ya. Es. Makasih. Lega? Lega. Ya gitu ya. Lain kali kalau Koko lagi di luar telepon-teleponan lagi ya. Oh, waduh, waduh. Pasti doa lagi sana, wis. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya dari Bandeki. Semoga dengan konsep yang baru ini kalian semuanya bisa terhibur. Ya mana ada lagi ya kan, bocil baru bangun ya kan, disuruh main, ditoapin, waduh, cuman di sini. Oke, jadi semoga kalian bisa terhibur. Kalau kalian pengen Bandeki bisa uploadnya lebih sering lagi ya, bukan seminggu atau dua minggu sekali, tapi misalkan seminggu dua kali atau seminggu tiga kali. Nah, kalian bisa bantu share dan like video ini teman-teman ya, supaya Bandeki lebih semangat lagi bikin kontennya. Oke, dadah, see you in next video. Bye.